Berjumpa lagi dengan saya Tania Graini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Bukan karena malas, alasan seorang murid SDN 1 Pacet Cianjur jarang masuk sekolah sukses membuat gurunya Endah Rosmalina menangis histeris. Cerita mengiris hati tersebut dibagikan Endah di akun TikToknya beberapa hari yang lalu. Endah menceritakan awalnya ia penasaran dengan murid lelakinya itu yang jarang ke sekolah. Ia mengira muridnya itu malas sehingga tidak masuk sekolah. Namun ia juga mendengar murid tersebut hanya berada di rumahnya saja, tak kemana-mana. Saat mengetahui alasan yang sebenarnya mengapa murid tersebut memilih untuk tidak masuk sekolah, hati Endah pun terasa sesak. Murid itu bercerita kepada sang ibu guru bahwa dia sangat rindu dengan sosok mamanya yang telah tiada. Anak yang seharusnya masih mendapatkan kasih sayang orang tua itu merasa kangen dengan momen saat sang mama membangunkannya untuk sekolah. Terlihat bu guru menemani anak tersebut berbelanja untuk memenuhi kebutuhan anak itu. Berkat bantuan dari seseorang yang tak disebut identitasnya untuk keperluan si murid, bu guru membelikan sejumlah kebutuhan mulai dari seragam pramuka dan lain-lain hingga mainan buat adiknya yang masih berumur 3 tahun. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post. This video. Bye-bye.